Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih ma'ughliq wa khatimi lima sabaq nasiril haq bilhaq والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الحمد لله. Mari kita mulakan dulu kelas kita dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Okey, apa khabar semua anak-anak pelajar dan juga penonton-penonton yang bersama dengan kami, di mana kalau bukan lagi dalam segmen khas. Okey, petang ini cerita pasal wara kerjaya. Kan? Okey, mesti semua nak tahu apakah dia wara kerjaya. Betul tak? Kan? Okey. Kat mana? Dalam segmen khas yang dibawakan, okey, hashtag bermula percuma selamanya percuma, nampak tak? Ya, bukan sahaja pembelajaran, okey, pembelajaran percuma secara online, kita juga bawakan segmen khas, Masya Allah. Okey, anak-anak dan juga penonton yang berada di luar sana mesti tertanya-tanya, betul tak? Kan, apa dia wara kerjaya, betul tak? Mesti semua tak sabar. Okey, ada tak yang bersama dengan kita dekat sini? Kan, ya, boleh tuliskan dekat ruangan live chat tu. Okey, kalian daripada mana? Kan, mungkin kita boleh berkongsi, ya, kita boleh tanya, okey, tentang wara kerjaya ini, apakah dia? Kan, okey, tapi sebelum tu, ya, macam biasa, walaupun dalam segmen khas, ya, anak-anak dan juga pelajar-pelajar serta penonton semua, ya, boleh untuk kumpul mata kredit. Kenapa? Sebab dalam segmen khas juga akan diwar-warkan, ya, akan dimaklumkan, akan diberikan kredit ataupun kod-kod rahsia yang boleh kalian masukkan, rekodkan dalam mana dia, rekod kredit masing-masing. Okey, nanti ada kita akan sharekan, ya, di ruangan live chat. Okey, apa dia, dia punya link dia. Semoga anak-anak mudah untuk merekodkan. Okey, Ustazah, hari ini saya Ustazah Enizah. Kami tidak kesorangan, Ustazah tidak kesorangan dalam membicarakan wara kerjaya.
Lihat siapa yang ada di tepi ustazah. Okey, semuanya senyum, semuanya tak sabar tu untuk memperkenalkan diri. Okey kan ya? Langkah bagusnya kan kalau kita lebih lagi dekat dengan okey, host-host ataupun cikgu-cikgu yang akan membicarakan, yang akan merungkai, yang akan menceritakan tentang wara kerjaya ini. Okey, untuk yang mula-mula sekali, ustazah akan persilakan ya ketua segmen khas wara kerjaya dulu ya, yang akan mengetuai segmen ini, okey, yang akan mengupas dan akan kami akan membincangkan. Okey, siapa lagi bukannya? Dipersilakan Cikgu Fairuzah untuk memperkenalkan diri. Silakan Cikgu Fairuzah, ahlan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Iriza. Alright. Terima kasih juga kepada mereka yang di luar sana yang kekal setia bersama dengan kita pada petang ini. Ha, nampak tu. Walaupun Cikgu Fairuzah ni sebenarnya memang gebu, tapi hari ni double gebu kan. Walaupun double gebu tapi tetap nak jumpa dengan kalian semua. Ha, tengok kan? Aduh, hai, sebenarnya cikgu ni baru cabut gigi. Okey, baik. Wara kerjaya ni oleh kerana cikgu pergi cabut gigi tu kan, cikgu nampak ada doktor gigi, ada nurse, ada jumpa polis, ada jumpa abang bomba, ada jumpa JPAM, ada JPAM tu nama apa ya sebenarnya sekarang ni. Okey, kita ada jumpa rela. Okey, jadi ia memberi ilham kepada cikgu. Kebiasaannya kadangkala murid-murid mereka rasa nak jadi pekerjaya tersebut, nak pilih, oh saya nanti habis belajar saya nak jadilah doktor gigi, boleh cabut gigi Cikgu Fairuzah kan. Tapi apabila laluannya tak betul, jadi tak dapatlah nak jadi doktor gigi. Ha, gitu. Jadi oleh yang demikian, itulah yang mencetuskan kepada cikgu untuk kita buat wara kerjaya ini. Ha, nak tahu lebih lanjut? Stay tune. Okay, Cikgu Fairuzah daripada SMK Ampang Pecah, Kuala Kubu Baru, Selangor Darul Ehsan. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Fairuzah. Walaupun tembun, temam, gebu, gorgeous, okey semua, tapi tak apa. Bersemangat juga untuk anak-anak kan, ya, memberikan laluan kepada anak-anak. Okey, itu ketua segmen, ketua segmen kami iaitu wara kerjaya Cikgu Fairuzah. Okey, sekarang ustazah perkenalkan pula penolong. Penolong Cikgu Fairuzah. Okey, yang akan membantu kerja-kerja pengurusan pentadbiran. Okey, dalam segmen khas ini. Okey, silakan perkenalkan diri. Siapa lagi kalau bukan Cikgu Murni. Silakan Cikgu Murni perkenalkan diri. Okey, terima kasih kepada Ustazah selaku moderator pada petang ini. Okey, nama Cikgu Murni binti Mat Jali. Cikgu bertugas di SMK Ceras, Kuala Lumpur. Okey, bagi yang dah biasa dengan tuition, kelas tuition, pastinya tahu cikgu mengajar subjek apa kan? Okey, biasa cikgu ada nampak kat sini murid-murid yang biasa masuk kelas tuition dan juga setia dengan segmen khas ini. Tahniah cikgu ucapkan. Jom teruskan bersama dengan tim kami iaitu Wara Kerjaya untuk mengetahui okey kerjaya-kerjaya yang menarik. Okey? Okey, terima kasih Cikgu Murni. Cikgu Murni kelas tuition apa? Bahasa Melayu menengah rendah, okay, dan juga sejarah. Bahasa Melayu. Okey, terima kasih Cikgu Murni. Seterusnya yang bersama lagi dengan Ustazah dalam segmen khas ini yang akan merungkai wara kerjaya kita. Okey, Ustazah persilakan. Ya, seterusnya Cikgu Zihan. Persilakan Cikgu Zihan. Apa semua? Iaitu Cikgu Nur Zihan Badri dari SMK Datuk Haji Hassan Noh Penaga Pulau Pinang. Okey, bagi pelajar-pelajar yang mengikuti tuition Bahasa Melayu, sama juga dengan Cikgu Murni, akan bersama-sama dengan cikgu. Jadi setiap hari Rabu pukul 5 petang, okey, mulai ini cikgu darah-karang semua, cikgu darah-karang semua ni akan bersama-sama anda dalam segmen khas iaitu Wara Kerjaya. Jadi panggil semua rakan-rakan lagi, kawan-kawan, terutamanya yang terkata lima nanti, tak tahu nanti nak kerja apa kan.
apa kerja yang menarik. Okay, jadi nanti kita akan bawakan dalam segmen yang pertama ni beberapa pekerjaan kerjaya yang menarik dan mungkin kamu akan jatuh hati kerjaya tersebut. Okay, teruskan bersama kami. Okey, terima kasih Cikgu Zihan. InsyaAllah anak-anak ya, terus jatuh hati, terus like, terus share tau. Share lagi dengan kawan-kawan dan jangan lupa subscribe kami ya. Okey, dan ya, lagi bersama dengan kami ni. Kami ada 5, baru kenal 3 orang. Okey, yang keempat. Ustazah silakan Cikgu. Jauh ni ya, jauh tu. Okey, Cikgu Mariana. Dipersilakan Cikgu. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Nama Cikgu Siti Mariana Yusin. Bolehlah panggil kalau dalam kelas PDP, biasanya dipanggil Cikgu SMY atau boleh juga panggil Cikgu Hasnah Mariana. Okey, jadi Cikgu datang dari jauh untuk bersama rakan-rakan yang lain untuk merungkai ya wara kerjaya supaya murid-murid ataupun siapa sahaja di luar sana boleh melihat mana-mana jenis kerjaya yang barangkali mereka belum ketahui, dan melalui wara kerjaya ini kita lihat kerjaya satu demi satu supaya boleh membuka fikiran murid-murid untuk membuka hati untuk memilih mana satu bidang kerjaya, seterusnya menyediakan jiwa, menyediakan diri untuk ke arah kerjaya tersebut. Jadi teruskan bersama kami setiap hari Rabu jam 5 petang. Okey, itu sahaja dari Cikgu buat masa ini. Kembali kepada Ustazah Eniza. Okey, terima kasih Cikgu Mariana. Okey, jauh kan Cikgu Mariana? Alhamdulillah. Nampak tak ya? Okey, dan terakhir saya Ustazah Eniza. Okey, saya mengajar di SMK Empang Pecah, Kuala Kubu Baru. Okey, nampak tak ya? Alhamdulillah. Okey, kami berlima ini nampak tak ya? Ada Cikgu Bahasa Melayu, ada Cikgu Sejarah, ada Cikgu Perniagaan, Cikgu Mariana tadi ajar apa ya? Bahasa Melayu juga ya? Lupa pula nak sebut Bahasa Melayu. dan Cikgu datang okay. Dari SMK Kempurongoh Ranau Sabah. Dari kawasan okay, nampak tak tu? Ranau tu ya. Cikgu, okey, ada 3 orang Cikgu Bahasa Melayu, ada Cikgu Sejarah, ada Cikgu Perniagaan dan Ustazah mengajar pendidikan Islam, dan juga Ustazah juga mengajar tasawur Islam. Okey, kan mesti tadi kat ruangan live chat tu ya, ya Cikgu Fairuza, Cikgu Zihan, Cikgu Mariana, Cikgu Murni, anak-anak ada yang tanya, cikgu-cikgu tu dah minum petang ke? Alhamdulillah prihatin dengan kami. Sebenarnya Ustazah nak bagi tahu apa dia, bukan minum petang. Sambil kamu minum petang, Ustazah nak bagi kod yang pertama. Lambatlah pula bagi hari ni Cikgu Fairuza. Saya rasa Cikgu Zihan ya, Cikgu Mariana, saya nak bagi 2 lah terus. Sebab nanti bila dapat mikrofon pada Cikgu Fairuza, biar likin dom nehi he untuk stop he. Alamak. Okay, so Ustazah akan sebutkan 2 nombor ya. Okay, ingat nombornya ya, Ustazah ulang. Okay, A00. Macam mana dia nak nombornya? Buat tak boleh nak buat bahasa isyarat. Alamak, tak apa. A00. Okey, semula. Nombornya apa dia? Nombornya ialah... Okey. Betul. A00.
kosong. Okey, untuk tidak buang masa ya, kita dah 15 minit dah. Ya, Ustazah perkenalkan, ya cikgu-cikgu perkenalkan diri masing-masing ya, yang kita akan sama-sama berada dalam segmen ini. Okey, untuk tidak buang masa, kita akan masuk pada slot yang pertama. Okey, untuk slot pertama ni tolong fokus ya anak-anak ya, sebab dia sangat penting. Okey, sebab dia sangat penting itulah, maka Ustazah serahkan kepada ketua segmen kita, iaitu Cikgu Fairuzah. Falyatafaddal mashkura ma'jura. Dipersilakan. Alhamdulillah. Selalu kita dengar macam tu bila Ustazah dalam kelas perniagaan 9.30 malam setiap hari malam Khamis. Sekarang kita dah dengar setiap Rabu 5 petang. Stay tune. Okey, jadi tahniah kepada murid-murid yang hadir. Sila lapor diri anda di ruangan chat. Cikgu nampak tu ada yang kata, saya nak jadi doktor pakar jantung. Saya nak jadi bomber. Bagus. Okey, nanti. Okey, ada yang bagi tahu mereka dari sekolah di Pulau Pinang. Okey, kita ada Norfizana. Kita ada kawan-kawan dari apa SMK Kampung Jambu dan sebagainya. Okey, terus lapor diri anda supaya kita dapat saling kenal mengenali antara satu sama lain. Okey, jangan terkejut Arfai. Memang gitu. Nak bagi semangat sikit petang-petang ni supaya tak ada yang tertidur di depan home campus tu kan. Okey. Baik. Okey. Alright. Cikgu akan sharekan paparan. Dia terkejut kat mana tu Cikgu Fairuzah? Dia terkejut yang tadi kot. Masa nak bagi nombor ke macam mana tu kan. Okay, baik. Cikgu kongsikan paparan cikgu. Dah jadi guru tu. Bagus. Tanya. Alia. Kita tunggu minggu depan kan Cikgu Fairuzah. Alright. Okay, seperti mana yang anda sedia maklum, okay, segmen Warga Kejaya Menggapai Impian ini akan bersiaran setiap hari Rabu 5 petang. Sila notekan temu janji anda, buat reminder siap-siap. Siap Rabu 5 petang lepas anda ada koko, ada ikuti kelas co-curriculum dengan cikgu anda, anda boleh join Warga Kejaya ini. Ini bukan sekadar, mungkin subjek ini tidak ada dalam sekolah kan, tak ada subjek Warga Kejaya, tapi ini boleh juga dalam bahasa Melayu sebenarnya, nak buat karangan kan, cita-cita saya. Okey, tapi ini ya, juga menentukan. Ini juga menentukan masa depan anda sebenarnya. Warga Kejaya Menggapai Impian. Okey, dari sini anda boleh atur laluan hidup anda untuk memilih kerjaya yang sesuai dengan minat anda. Laluan kerjaya yang boleh menjadikan anda insan yang hebat di dunia dan di akhirat. Oh, nampak tu aura Ustazah Elizah sampai ke Cikgu Fairuzah. Okey, tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, jom, apa kata kita tonton dulu iklan ini. Silakan Cikgu Murti. We'll be right back.
Okey, Cikgu Fairuzah. Tengok dekat ruangan live chat tu Cikgu Fairuzah, ada Arfa Danish, Wara tu apa cikgu? Saya tahu Wira, dia kata. Saya nak jadi macam Cikgu Fairuzah. Alamak. Okey, teruskan Cikgu Fairuzah. Okey, iklan tu suka iklan nanti kita akan adakan dalam YouTube. Jangan risau, anda boleh lihat tonton iklan sehingga habis. Tadi tu sikit je tu. Okey, baik. Nampak dalam iklan tadi tu macam-macam kerjaya ada. Itulah maksudnya kita nak wara. Wara tu apa? Kita nak berkongsi. Terima kasih kepada Muhammad Amirul. Muhammad Amirul, Aditya pun cakap okey, dia macam wara tu pemberitahuan. Kita nak berkongsi dengan anda kerjaya-kerjaya yang menarik. Kita akan kupaskan. Kita akan kongsikan setiap minggu satu kerjaya menarik untuk anda. Kita akan kupaskan apakah laluan yang betul untuk mencapai kerjaya tersebut, untuk merealisasikan cita-cita tersebut. Kita juga akan kupaskan apakah kelebihan bila anda nak capai kerjaya tersebut. Apa kelebihan bila kita memegang jawatan tersebut? Gitu. Okey, dan namun begitu, bukan segala indah sahaja kita akan berikan. Kita juga akan dedahkan dengan apa cabaran yang ada dalam kerjaya tersebut. Jadi bila kamu dah tahu cabaran kerjaya tersebut, kamu boleh menyiapkan diri mental dan fizikal supaya bila kamu dah berjaya capai cita-cita tersebut, tak adalah orang kata terkejut. Kan alamak macam ni ke rupanya. Gitu. Jadi teruskan bersama kami setiap minggu Rabu 5 petang untuk kita kupas dan kita berkongsi kerjaya yang menarik untuk anda. Okey, hakikatnya ingat masa depan anda masih mampu dicorakkan dengan indah andai anda bertindak tepat. Jadi pastikan laluan kita tepat agar kita dapat mencapai cita-cita kita dan merealisasikan impian tersebut. Okey, dah sampai segmen Cikgu Fairuzah. Bolehkah kalian type di ruangan chat apakah cita-cita anda? Jom kita tengok boleh-boleh yang ada petang ni. Apa cita-cita anda? Jom kita nak tengok seronok ni. Okay. Kan? Apa cita-cita Darwi? Ustazah dulu masa kat sekolah, cikgu kepada Cikgu Fairuzah selalu tanya, okey, berikan tiga cita-cita anda. Mulalah kita bagi tahu kan. Kita tak tahu cita tu macam apa, kerjaya tu macam mana. Tapi sebab kita tengok macam happening, macam seronok, jadi kita menanam impian untuk mencapai cita-cita tersebut. Jadi sekarang kita tengok zaman sekarang, kita tengok apakah cita-cita murid-murid yang ada dalam ruangan chat kita pada petang ini. Jom kongsikan apakah cita-cita anda. Cikgu LK pun ada kat situ, Cikgu Fairuzah. Dia kata jom kongsikan cita-cita anda. Arfa Danish dia kata saya nak jadi ustazah. Alhamdulillah. I know nak jadi peguam. Ada tadi Cikgu Fairuzah. Ustazah nampak tadi ada yang tulis baker. Baker. Atau Cikgu Bahasa Inggeris atau Cikgu Matematik dia kata. Okey, kemudian lagi nak jadi angkasawan. Jangan lupa ya kalau pergi angkasawan bawa kami ya. Sebab kita jumpa tak kat muat. Maya kan. Jadi tak muat. Saya rasa saya muat Cikgu Fairuzah. Allah, kena tinggallah Cikgu Fairuzah ni. Ada yang nak jadi arkitek. Ada yang nak jadi arkitek, ada. Alhamdulillah, doktor pakar. Auni nak jadi doktor pakar. Good. Okey, lagi ada tak lagi anak-anak? Aditya tu. Saya belum ada cita-cita. Ayah saya kata boleh explore dulu cari kerja yang rasa macam kerja setiap hari. Okey, jadi Aditya, stay tune setiap Rabu 5 petang. Tengok, kita akan bagi ala-ala katalog gitu. Kita explore satu-satu kerjaya yang akhirnya mana satu pilihan anda. Gitu. Okay, jangan lupa. Alright, Darwin nak jadi saintis. Okay, Farah. Farah nak jadi usahawan. Yes, good. Alif nak jadi gamer.
Alright, alright. Teruskan, kongsikan apakah cita-cita anda. Terus tuliskan. Penyanyi, doktor atau penyanyi. Okay, doktor penyanyi. Bolehlah ni kot kita test suara dekat stage ni kot. Apa ni? Sambil-sambil kan. Boring-boring, rawat pesakit, boleh menyanyi kan. Okay, Irham. Masya Allah, semangat sungguh Irham. Bagi semangat dekat kami nak jadi guru di IU. Wow. Alright, okay, good. Nisha. Nisha, best lah. Saya, Nisha kata saya, saya jadi pewaris syarikat ayah saya. Ayah saya. Alhamdulillah. Dr. Haiwan. Buat Izzuddin, tak ada cita-cita lagi. Apa? Okay, okay, bersama dengan cikgu-cikgu semua. Nanti mana tahu kan, terbuka hati. Betul. Okay, betul. Jangan lupa hari Rabu bersama dengan kami. Okey. Adib tu banyak dia punya cita-cita tu. Doktor pakar jantung dia nak jadi, dia nak jadi doktor gigi juga, dia nak jadi gamers juga. Oh, mungkin gamer masih dalam pilihan kan. Tak apa, nanti kita tengok satu-satu mana satu pilihan kalbu. Ha, gitu. Okey. Betul tu. Alright, tak tahu nak jadi nak jadi apa, masih lagi confused, masih lagi tak dapat pilihan yang tepat, tak ada masalah. Anda masih belum terlewat. Jadi ikuti Wara Kerjaya setiap petang Rabu 5 petang untuk anda menyelusuri, mempelajari, mengikuti perkongsian kami setiap kerjaya yang disediakan untuk anda. Okey, jadi boleh teruskan type di ruangan chat. Terus typekan di ruangan chat apakah cita-cita anda supaya kami tahu apa cita-cita anda dan kami boleh pilih cita-cita tersebut untuk kita bedah. Kita bedah siasat Ustazah, kita wara, kita kongsikan nanti untuk setiap minggu. Rabu 5 petang. Kita ada 10 episod je ni. Jadi terus tulis cita-cita anda. Nak cita-cita anda dikongsikan oleh kami? Tak ada masalah. Cikgu ni ala-ala detektif gitu. Cikgu akan kongsikan semua maklumat untuk anda supaya anda dapat realisasikan impian anda. Cikgu kan semua boleh kan, Cikgu Fairuzah. Kan, cikgu semua boleh buat. Semua cikgu buat. Alright. Okey, teruskan kongsi. Ingatul Adawiyah. Cita-cita utama saya baker. Good. Cikgu Fairuzah suka makan. Betul. Alright. Tengok pipi Cikgu lagi. Fairuzah. Membuktikan segala-galanya. Lah. Okey, bagus. Okey, sebelum tu teruskan kongsikan cita-cita anda di ruangan chat dan kita memberi laluan dulu kepada iklan. Alright, teruskan Cikgu Murni. Silakan Cikgu Murni. Okey, Alhamdulillah. Habis dah iklan ke Cikgu Murni? Dah. Sikit je. Okey, Alhamdulillah. Sebab banyak lagi yang kita kena puas kan. Kita bagi sikit-sikit je dulu. Okey, minta maaf lah Cikgu Murni. Ustazah tak nampak ni. Kan? Okey, untuk seterusnya Cikgu Fairuzah. Ustazah ada kongsikan. Ustazah ada kongsikan sebagai renungan. Ya, supaya tadi Cikgu Fairuzah dah bagi tahu betul tak ya kepada anak-anak, ya dah bagi tahu okey apa kita punya segmen khas kan. Cikgu Fairuzah, cikgu-cikgu kita semua kan dah, anak-anak dah tuliskan apa cita-cita nak jadi apa, betul tak? Kan nak jadi baker, nak jadi doktor apa semua tu. Tapi sebelum sebelum kita membedah, kita siasat, kita menyelongkar, Ustazah dekat sini nak kongsikan dulu dengan anak-anak. Boleh tak Cikgu Murni naikkan Ustazah punya slide? Boleh.
Boleh. Okey, terima kasih Cikgu Murni. Okey, di sini Ustazah nak kongsikan. Okey, bukan apa. Ya Cikgu Fairuzah ya. Kita seronok yeah. Betul tak cakap pasal pekerjaan semua seronok. Wah, kita rasa macam nak dapat duit banyak apa semua sebagainya. Yes. Tapi Ustazah nak bagi peringatan sikitlah ya. Daripada cita-cita kita itu adalah pekerjaan kita. Okey, so Ustazah nak bawa anak-anak ya. Okey, supaya kita tidak tersasar matlamat dan cita-cita kita itu. Okay, cuba kita tengok hadis ini ya. Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadih wa inna nabiyya nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amalihi yadih. Artinya apa dia? Maksudnya apa dia dekat sini? Ya, tidak ada seorang yang makan sesuatu makanan pun yang lebih baik daripada ya hasil tangannya ataupun dia bekerja. Nampak tak ya? Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud ya dia makan makanan daripada hasil usahanya sendiri. Okey, dalam hadis ini nak menekankan kepada kita apa dia? Ya, nampak tak Nabi Daud setiap daripada kita ni Allah bagi kelebihan. Allah bagi keistimewaan setiap orang itu ada minat dan cita-cita dia, betul tak? Ya, tapi ya Allah nak bagi apa Nabi Daud nak tunjukkan kepada kita ya daripada bakat yang Nabi Daud ada tu, nampak tak? Apa dia? Nabi Daud Allah berikan kepada dia kelebihan buat apa? Ya, kelebihan membuat pakaian perang dan membentuk besi. Ya, dia boleh buat baju besi dengan tangannya sendiri. Sebab itulah ada ayat Al-Quran, apa dia? Ayat ini orang selalu jadikan doa. Allahumma layyin qalbahu kama layyin tadawuda hadida. Ha, kan? Ya, bila kita nak pergi interview ke Cikgu Fairuzah kan, orang baca doa ni. Kenapa? Ha, nervous, takut kan? Ha, ya Allah, mintalah lembutkanlah hati dia. Macam mana Nabi Daud melembutkan besi. Nampak tak ya? Jadi dekat sini Allah nak ajar kepada kita ya, Nabi Daud tunjukkan kepada kita ya, kenapa kena kita ini pentingnya kita bekerja. Ha, itu satu. Ya. Okey, yang seterusnya Ustazah nak kongsikan apa dia? Ha, kamu kena tahu juga kan cita-cita yang kita nak bekerja, laluan kita itu, okey, apa dia pekerjaan yang menurut Islam itu sebenarnya bagaimana? Ya. Satu kegiatan yang dilakukan. Betul tak? Cita-cita kita tadi nak jadi baker kan? Ya, sebab kita nak dapatkan sumber pendapatan dan memiliki harta dengan cara yang halal. Nampak tak? Ya, bukan sahaja dalam segmen ini Cikgu Fairuzah ya, kita memberikan laluan untuk mencapai cita-cita. Tapi Ustazah nak ingatkan kepada anak-anak. Ya, kita nak capai cita-cita setinggi awan, nak pergi angkasawan, okey boleh tak apa. Tapi ingat. Okey, sebagai orang Islam, sebagai ustazah, ustazah berperanan untuk mengingatkan anak-anak, mengingatkan diri ustazah juga ya, supaya kita memiliki pekerjaan, memiliki harta ya dengan cara yang halal. Okey, yang ini ustazah laju je lah ya, anak-anak kena ingat tau ya, cita-cita anak-anak itu, laluan itu, pekerjaan yang anak-anak nak pilih itu ingat ya. Yang kerja dalam Islam itu yang pertama, cita-cita anak-anak tadi mestilah dia bersifat ubudiah. Apa dia ubudiah tu? Okey, ubudiah itu maksudnya adalah ikhlas, apa niat. Niat tadi jadi doktor tadi kerana Allah. Nampak? Ha, bila niat tadi nak jadi doktor, nak jadi baker, nak jadi angkasawan itu kerana Allah, Allah akan mudahkan kita untuk mencapainya. Allahu Akbar. Niat kerana Allah. Okey, boleh? Ya, niat kita ya, kalau kata yang bukan beragama Islam punya Cikgu Fairuzah ya, mesti dia ada nilai yang baik untuk membalas jasa ibu dan ayahnya. Kan? Ya, lagi apa dia? Mestilah ikhlas. Okey, kita nak cari pekerjaan itu mestilah ikhlas, nak capai itu mestilah ikhlas. Laluan itu nak menuntut ilmu itu nak mencapai cita-cita kita, pekerjaan kita mestilah ikhlas. Dan mestilah ya, apa dia? Kita nak capai, kita nak cari pekerjaan kita, bekerja itu tadi mestilah kita nak cari redha Allah. Okey, bila dah niat kerana Allah, ikhlas mencari redha Allah, bukan sahaja dunia, bukan sahaja apa matlamatnya tadi adalah akhirat, betul tak? Bila kita redha Allah maksudnya kita nak capai di akhirat nanti. Bukan sahaja akhirat yang kita dapat, tetapi dunia itu akan kita bawa bersama kejayaannya. Masya-Allah.
Ya anak-anak, ya sebab itulah Ustazah nak pesan awal lagi dalam segmen yang pertama ini, pentingnya ada sifat ubudiah. Dan Ustazah ini Zah, Aditya tanya, menutup aurat tu apa ya Ustazah? Okey, tak apa nanti. Bagus. Bagus, terima kasih. Okey Cikgu Fairuzah, nanti ya yang nombor tiga tu. Okey sekarang yang nombor dua ni. Okey, pastikan anak-anak bekerja tadi, nak bekerja, pilihan yang anak-anak nak bekerja tadi tu kan, kerjaya yang anak-anak nak pilih tadi tu, pastikan ya kerjaya tadi bila kita bekerja di sana, kita mudah untuk melakukan ibadah. Nampak tak? Ya, solat tak tinggal. Ha, masuklah yang ketiga, kena menutup aurat. Apa dia maksud menutup aurat tu? Okey, yang beragama Islam, kalau yang perempuan dia kenalah bertudung. Ha, macam tu. Itu maksudnya menutup aurat. Ya, tidak ada mencolok aurat, mata. Ya, tidak mencolok mata. Betul tu. Okey, kan? Ada dia punya peraturan. Betul tak? Ini, kalau dia, okey, yang ini bersifat ubudiah. Okey, sekejap lagi Cikgu Fairuzah ya, dua lagi point. Boleh. Okey, yang kedua teruskan. Bersifat mas'uliyah. Ha, yang ini Ustazah rasa semua sama. Tak kiralah dia beragama Islam ke, lebih-lebih lagi ya dia beragama Islam ataupun anak-anak yang bukan beragama Islam. Mesti ada sifat tanggungjawab, betul tak? Ha, kita nak bekerja best, nak bekerja doktor, angkasawan. Tapi tak ada sikap mas'uliyah, tak ada sikap tanggungjawab. So, bagaimana kerja itu tadi? Itu yang pentingnya. Kena tahu kerjaya anak-anak tadi. Yang anak-anak nak tahu tadi mesti ada tanggungjawab tu tadi. Sebab apa dia? Tanggungjawab ni tadi, okey, itu tanggungjawab kita bekerja, betul tak? Bila bekerja tu tadi nak pastikan yang pertama, yang pertama tadi Ustazah dah sebut, nak pastikan kerja tadi mestilah yang halal, kan? Ya, okey, bila dah bertanggungjawab tadi, bila dah bekerja tadi Cikgu Fairuzah, okey kita buat, okey tanggungjawab kerja kita mestilah kerja yang sangat berkualiti. Okey, Ustazah tak nak panjang-panjang ni, terus yang ketiga. Bukan Ustazah, bukan melepaskan batuk di tangga je. Mesti kualiti. Ataupun apa Cikgu Fairuzah, asal kerja je lah. Sambil lepak. Tak nak macam tu. Masuk office main handphone aja, kan. Tak buat masa kerja balik. Nanti Nurul Alwi tanya, mencolok mata tu apa ya? Alamak Cikgu Fairuzah. Kita ada cikgu bahasa Melayu. Okay, bagus. Tengok, anda belajar pasal kerjaya, wara kerjaya, anda bukan saja dapat tahu pasal kerjaya, anda boleh belajar kosakata, anda boleh belajar pasal tanggungjawab kerja dalam Islam. Nampak serampang dua mata. Okey, mencolok dua, mata. Cikgu Fairuzah. Mencolok mata. Bukan dua ni Cikgu Fairuzah, lima ni. Mencolok mata tu macam seksi lah, nampak habis segala yang tak patut didedahkan kepada orang lain. Nah, itulah Nurul Alwi ya. Jadi janganlah kita kerja yang menonjolkan benda-benda yang tak sepatutnya ditonjolkan. Gitu. Okey Ustazah, sambung balik Ustazah. Okey, yang ketiga amanah. Memang kena amanah kan. Amanah ni mestilah jujur. Kan, dia masuklah dalam cerita tanggungjawab. Okey, last sekali Cikgu Fairuzah. Ya, mestilah ada itqan. Mesti ada itqan ni. Apa dia? Okey, bila anak-anak memilih kerjaya tadi kan, rasa seronok dengan kerjaya tadi, mesti ada itqan ni, baru kita rasa bahagia dan seronok. Apa dia itqan ni? Kita akan buat sehabis baik. Kita akan buat tekun. Kita akan buat bersungguh-sungguh dalam pekerjaan kita. So nampak tak anak-anak, ya dalam kerjaya yang kita nak pilih itu, benda ini, tiga sifat ini Cikgu Fairuzah kena ada, kena lekatkan dan jangan tanggal-tanggalkan. Kenapa? Sebab kita nak bahagia dan kita nak membahagiakan orang lain. Okey, alhamdulillah, habislah Cikgu Fairuzah segmen saya ni. Slot saya ni. Okey, terus silakan kepada Tapi Ustazah, sebelum tu kongsilah kod yang seterusnya, kod rahsia. Okey, Cikgu Murni boleh kod stopkan saya punya. Okey, Cikgu Murni dah stopkan dah saya punya, dah removekan saya punya slide. Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Murni. Cikgu Fairuzah, Ustazah lupalah. Okey, tadi dah bagi dua nombor kan? Ada A, sorry. Tapi tak apa, A tu sama je kan? Okey, sekarang, okey.
Nombor yang ketiga ialah 6. Nombor 6. Adakah anak-anak terkejut lagi itu? Tak ada kot, ya? Okey. Kita dah ada 3 nombor. Alhamdulillah. Okey, tadi Cikgu Fairuzah slot pertama anak-anak dah tahu. Okey, slot yang kedua. Okey, Ustazah cakap tadi lekatkan, jangan tanggalkan, ya. Ada 3 sifat tu tadi. Okey, so sekarang apa lagi Cikgu Fairuzah? Alright. Slot yang ketiga. Penting ni juga anak-anak. Okey, silakan Cikgu Zihan untuk menyampaikan pasal apa dia. Tunggu Cikgu Zihan bersuara. Silakan Cikgu Zihan. Okey, dah ada dah. Mic Cikgu Zihan. Cikgu Zihan suara. Baik, terima kasih Ustazah Aniza. Okay, untuk segmen kita yang ketiga. Ketiga kan? Okay, untuk segmen ketiga, fakta-fakta menarik tentang kerjaya. Okay, dalam wara kerjaya. Baik, saya akan beri dulu kepada Cikgu Hasnah untuk menyampaikan fakta menarik. Okay, silakan Cikgu Hasnah. Okay. Terima kasih. Ini yang menarik ini. Apa fakta-fakta menarik tentang kerjaya? Okey, jadi coba Azihan ke slide seterusnya. Okey, kita lihat fakta umum dahulu. Apa yang umum? Ya, berkaitan dengan kerjaya. Okey, Belanda ialah negara yang mempunyai minggu kerja terpendek di dunia, iaitu 29 jam seminggu. Wow. Sedikit saja masa mereka untuk bekerja. Tak ada nak adik-adik yang nak pergi Belanda ni untuk bekerja. Okey, seterusnya. Fakta, Leonardo da Vinci merupakan orang pertama yang menulis resume. Adik-adik tahukah apa resume itu? Resume itu untuk pengenalan diri kita, promosi diri kita tentang apa kemahiran kita, apa kebolehan kita, memohon kerja. Kita beri kepada bakal majikan kita, ya, supaya majikan kita tertarik untuk mengambil kita bekerja. Okey, seterusnya, klik lagi Zihan. Okey, dan ini juga McDonald's mempunyai 761,000 pekerja di seluruh dunia. Wow, ramainya pekerja dia. Dan banyak lagi sebenarnya fakta menarik tentang kerjaya dan ada pelbagai. Taufik Hidayat. Taufik Hidayat kata Australia juga kan? Ya, Australia juga pun banyak juga pekerja dia tu. Okey, kita lihat seterusnya yang lebih fokus kepada bidang-bidang tertentu. Okey, kerjaya sebagai seorang guru, apa fakta berkaitan dengan guru? Okey, ini dia iklan pengambilan 18,702 guru dikeluarkan hari ini. Jadi, ada adik-adik yang berkelayakan, sila ambil peluang. Ataupun ada kakak-kak atau abang yang sudah mempunyai kelulusan yang diperlukan, boleh cuba untuk merebut peluang ini. Okey, seterusnya. Ada pelajar yang apa ni bertanya tu tentang resume kan? Resume. Okey. Untuk pengetahuan pelajar, yang tingkatan 4 dalam buku teks Bahasa Melayu, kamu ada belajar. Ya, betul. Dan ada di apa? Ditunjukkan bagaimana contoh resume. Tapi resume ni dia boleh macam-macam banyak apa cara kita nak menulis resume ya. Tapi ada dalam buku teks tingkatan 4 Bahasa Melayu. Okey. Untuk pengetahuan pelajar ada yang tanya tu. Okey. Teruskan Cikgu Hasnah. Okey. Ya, teruskan dulu. Okey.
Guru sentiasa berubah, mereka sentiasa mencari cara yang lebih baik untuk mencapai pelajar mereka ataupun untuk sampai kepada pelajar. Okey, macam pada masa ini, masa pandemik, semua tak boleh masuk kelas kan? Semua tak boleh pergi sekolah. Jadi kita sebagai seorang guru mencari alternatif, maka wujudlah Akademi YouTuber. Di situlah guru-guru mencari perubahan ya untuk supaya boleh sampai kepada murid-murid. Ya, okey, dan seterusnya guru mahu memberi inspirasi kepada orang lain di sekeliling mereka, bermula dengan pelajar mereka, bahkan juga termasuk ibu bapa, guru lain dan pentadbir mereka. Itulah fakta tentang seorang guru. Okey, kita lihat slide seterusnya, apa kerjaya seterusnya. Okey, ini doktor perubatan veteriner. Ini siapa tadi kata nak jadi doktor haiwan, inilah dia. Okey, doktor perubatan veteriner ini rasanya akhir-akhir ini baru orang kenal. Kerjaya doktor perubatan veteriner merupakan kerjaya yang amat dihormati di negara-negara maju. Ya, ini di negara maju, tapi bukan termasuk di negara kita pun rasanya sekarang ini sudah menghormati kerjaya ini. Dan kerjaya dalam bidang perubatan veteriner ini juga merupakan kerjaya yang banyak peluang pekerjaan sebenarnya. Ya. Okey, kita lihat seterusnya, slide seterusnya Zihan. Okey, bidang kejuruteraan. Ada banyak bidang kejuruteraan. Ya, terdapat 10 bidang kejuruteraan yang popular di Malaysia. Nanti kita akan rungkai semuanya nanti. Okey, seterusnya. Okey, pelbagai bidang kerjaya pilihan dalam bidang kejuruteraan. Ada banyak sebab ada pelbagai bidang ya untuk bidang kejuruteraan ini. Okey, seterusnya dalam bidang penerbangan. Kita dengar sahaja bidang penerbangan ini mesti kita ingat naik kapal terbang. Kan untuk pergi ke sesuatu destinasi. Okey. Jadi apa bidang-bidang yang ada? Apa fakta-fakta berkaitan dengan penerbangan? 799,000 pekerja baru diperlukan dalam bidang penerbangan. Nah, tapi rasanya masa pandemik ini kena KIV dulu ya, sebab penerbangan telah dikurangkan selama pandemik ini. Okey, seterusnya. Okey, terdapat 12 bidang kerjaya dalam industri penerbangan. Okey, apa semua tu? Antaranya cabin crew, ya, airport retailing, air traffic control dan sebagainya. Ya. Okey. Seterusnya, fakta yang ketiga. Ya, sebagai kalau sesiapa yang ingin menjadi pramugari, ya, pramugari ini dilatih bukan sahaja mau latih untuk pakai hias-hias untuk cantikan muka, tapi pramugari juga dilatih masuk hutan, berenang di laut semata-mata untuk membantu anda, membantu kita semua jika berlaku keadaan yang terburuk. Jadi siapa yang bercita-cita untuk jadi pramugari kena sediakan mental dan fizikal. Cikgu Fairuza. Kan? Saya dulu nak jadi pramugari. Oh ya ke? Tapi tak boleh kapal terbang, tak boleh terbang. Rasanya takut sengit ke, tak seimbang. Jadi saya tukar jadi pramugari di sekolah. Adalah. Alright, teruskan cikgu Hasna. Jadi pramugari di sekolah pun okey dah tu. Okey, seterusnya. Okey, kita teruskan dulu. Okey, bidang keusahawanan.
ya. Peluang untuk memajukan diri dan keluarga sangat terbuka luas dalam bidang keusahawanan. Okey, seterusnya. Okey, kalau nak belajar lebih pasal keusahawanan, jangan lupa masuk kelas Cikgu Fairuza Perniagaan setiap Khamis 9.30 malam. Ha, nampak tu Ustazah? Sempat. Okey, bersama moderatornya siapa? Kan. Ustazah Eliza. Aditya betul. Salah satu sebab Cikgu Fairuza tak jadi pramugari sebab Cikgu tak boleh pakai tudung. Badan kena ramping 40 kilo ke bawah, jadi tak dapatlah. Alright, teruskan okay, Cikgu Azna. Fakta seterusnya, kerajaan menyediakan pelbagai program, inisiatif dan bantuan supaya belia boleh menjadi seorang usahawan. Ya, dan ini memang betul, ada banyak peluang yang kita dengar. Ada banyak bantuan yang kerajaan berikan. Okey, kita teruskan. Okey, saya teruskan pula ya, Cikgu Hasna, terima kasih. Okey, seterusnya kita lihat bidang forensik. Okey, bidang forensik. Apa yang menarik? Mungkin ada yang suka tengok apa? Kartun Detektif Conan. Detektif Conan tu kan, dia menyiasat. CSI. Okey, jadi kita lihatlah sedikit fakta tentang bidang forensik, iaitu untuk bidang forensik dalam tu ada dinyatakan laluan kerjaya secara umumnya seseorang itu perlu menjalani latihan saya pun tak berapa dapat latihan asas kepolisan di pusat latihan polis selama setahun. Okey, itu yang asas. Okey. Jadi untuk forensik ni mereka akan mencari bukti-bukti untuk dibawa ke mahkamah untuk kes-kes jenayah. Okey, selain itu bidang forensik juga dikaitkan dengan bidang perubatan iaitu doktor forensik dan kerja-kerja siasatan. Okey, adakah yang berminat tadi dalam banyak-banyak tadi tak jumpa lagi kan forensik? Ada lagi. Tak apa, kita akan lihat nanti seterusnya. Best. Yang ni ramai kot. Ada tak minat? Bidang perkhidmatan ataupun penghantar makanan. Ini salah seorang testimoni untuk Food Panda Suhaimi ni. Saudara Suhaimi ni. Dia kata, saya mempunyai banyak pengalaman dengan Food Panda. Saya seorang yang suka mendapat wang yang banyak. Sebab kalau rajin dalam Food Panda ni sehari boleh dapat dalam sebulan boleh dapat 3,000 ke atas juga tapi kena cekap kena jiwa yang kental. Ya Cikgu Zihan, itu yang saya sebut tadi Cikgu Zihan. Aircon, bersungguh-sungguh kan? Tekun. Bersungguh-sungguh, tekun. Okey, dan Food Panda telah memberi saya peluang untuk membuat sedemikian. Dia kata jadual yang diberikan pun agak fleksibel. Boleh mengambil cuti pada bila-bila masa sahaja. Itu antara kata-kata testimoni ni. Okey. Seterusnya, kita boleh lihat di Malaysia sekarang terdapat 12 syarikat penghantar makanan yang popular termasuk Food Panda, Food Grab, apa lagi Tapau Food, macam-macamlah ada 12 yang kita boleh lihat seluruh Malaysia ni yang popular. Cikgu Zihan, Bila Cikgu Zihan cakap pasal Food Panda tadi tu kan, kita selalu tengok betul lah cikgu-cikgu yang ada bersama dengan kita dekat dekat konti ni, dia orang bekerja bersungguh-sungguh, itu kon tu ada, tapi nampak tak pilihan pekerjaan dia itu adakah dia bersifat ubudiah? Ada betul tak? Kenapa? Sebab kita ada tengok betul tak ada netizen yang hantar gambar betul tak dia sembahyang. Dia sembahyang dekat tepi dia punya motor dia tu. Allahu akbar. Ya betul. Kan? Masya-Allah itulah yang dikatakan kan kita bekerja dan ada sifat ubudiahnya. Okey, sorry Cikgu Zihan, saya sambung tadi supaya anak-anak nampak tadi kan. Okey, tak apa. Kita satu lagi untuk kita segmen pengenalan kita hari ini yang terakhir, juru animasi. Okey, juru animasi sekarang ni di Malaysia dah semakin popular lah. Tadi ramai nak jadi gamers kan, ramai nak jadi apa YouTuber, content creator. Okey, jadi ini antaranya lah. Contohnya PlayStation Studio Malaysia
apa ni, baru-baru ini mengeluarkan iklan untuk mencari bakat-bakat baru yang ada impian untuk bekerja di studio Sony. Kan? Banyak jawatan kosong kalau kita lihat. Okay. Kalau animasi contohnya yang suka melukis kartun-kartun kan, kamu boleh pergi lebih jauh lagi. Kamu cuba untuk apa ni, dalam bidang teknikal ke, untuk apa, kartun apa, melukis kartun kan, konsep hiburan 3D interaktif dan bertaranta bangsa, contoh di kita Upin Ipin lah yang terkenal kan. Sekarang pun Boboiboy, Ejen pun Ali, banyak tu sekarang. Okey, jadi itulah antara kejayaan yang kita kupas hari ini. Okey. Alright. Okey, kembali kepada Ustazah. Arfah ada tanya tu Ustazah. Ya, betul. Cita-cita cikgu memang nak jadi cikgu ke? Ke ada cita-cita lain kan? Ha, tadi Cikgu Fairuzah dia dah cerita dia nak jadi pramugari. Kan? Okey, cuba kita tanya dengan Cikgu Mariana. Dulu Cikgu Mariana nak jadi apa agaknya? Okey, dulu masa sekolah, cikgu nombor dua. Ya, cikgu punya cita-cita ni nak jadi, nak bekerja dalam bidang beruniform. Apa agaknya beruniform tu? Wow, suka kawan lah ni. Mulanya nak jadi polis. Kenapa tak jadi polis? Sebab dah pakai ini. Tingkatan empat dah pakai ini. Harapan nak jadi polis tu dah tak ada. Lepas itu, tukar cita-cita nak yang beruniform juga. Nak jadi jururawat lah pula. Nak jadi jururawat tapi Allah beri jalan nak jadi cikgu. Jadi masa nak dah dapat tawaran jururawat tapi ahli keluarga pula apa sedikit apa ni tak bersetuju, sebab pada masa itu jururawat pun pakaian dia apa ni pakai skirt ya, nak latihan itu terpaksa pakai skirt, sedangkan kita dah menutup aurat masa itu, jadi keluarga tak setuju. Jadi bila tolak dia tawaran mendaftar untuk jururawat itu, alhamdulillah Allah beri jalan nak jadi guru. Jadi jadilah guru sehingga hari ini. Good. Ya, okay, itu sahaja. Okey, Zuzihan pula macam mana? Saya pun nak kongsi. Ya, Cikgu Fairuzah. Saya dulu Cikgu Fairuzah. Tak ada, Sasi Leha tu ditanya nak kelulusan apa, universiti mana perlu pergi. Ha, ikuti sahaja Wara Kerjaya setiap Rabu 5 petang. Nanti kita akan kupaskan laluan mana anda kena pergi, universiti mana, kelulusan mana, supaya anda nampak laluan yang betul untuk mencapai cita-cita anda. Alright, sorry Cikgu Zihan, teruskan. Okay, tak apa. Cikgu pula nak berkongsi. Okey, bagi cikgu pula lepas tingkatan 6 tu cikgu tahu nak jadi apa tapi kita lihat kita punya apa? Kelulusan lah. Ya, daripada kita tingkatan 6 tu kita lihat kita boleh ambil kos apa. Jadi dari situ cikgu pun pilihlah kos pendidikan. Sebenarnya sama macam dia tahu nak jadi apa. Yang penting, yang utama kamu belajar saja dahulu. Ajar dahulu kemudian kamu akan nampak ke mana kamu boleh pergi. Okey, itu sahaja Ustazah. Okey, terima kasih Cikgu Zihan. Nampak tak ya? Okey, sekarang kita dengar pula Cikgu Murni. Silakan Cikgu Murni. Okey, cikgu pula, okey memang kan ingat tak kalau yang masa kita sekolah rendah dulu ada cikgu bagi file tu kan? File warna hijau kan? Ya, tulis kan? Tiga cita-cita kita kat situ. Betul. Okey, tiga cita. Salah satunya adalah tercatat. Adalah tercatat. Memang tulis kat situ nak jadi cikgu. Yang dua lagi tu rahsia. lagi tu cita-cita tu rahsia. Sebab bila dikenang balik rasa macam kelakar lah kan. Sebab kita rasa sebab masa zaman kanak-kanak kita tak terdedahkan. Jadi kita apa yang kita nampak depan mata seronok jadi tu kita tulis. Tapi salah satunya ialah memang nak jadi cikgu lah. Okay, dan satu lagi berkat. Berkat juga bila, pernah tengok tak cerita apa ya? Labu-labi ke apa tu kan? Bila orang tanya nama apa? Murni.
Oh, Cikgu Murni Haji Bakhil. Lebih 40 orang cakap kan, masin-masin mulut tu, jadilah Cikgu Murni. Okey, itu perkongsian Cikgu. Memang sesuai. Ustazah Eliza, dia tanya ke orang lain. Kita tanya pula Ustazah Eliza ni. Okey, silakan Ustazah Eliza. Ingatkan dah, terlepas dah kan. Rupanya Cikgu Fairuzah. Okay, cerita-cerita Ustazah, mula-mula memang tak ada Cikgu Fairuzah, kawan-kawan cikgu yang dekat konti. Okay, cerita-cerita yang pertama sekali adalah Ustazah kata Ustazah nak belajar kat luar negara. Itu je first. Good. First Ustazah kata mesti nak belajar kat luar negara. Kemudian nak jadi apa selepas itu. Jadi kan masa Ustazah belajar tu memang fokus, memang nak capai apa je berlaku, memang nak pergi luar negara. Alhamdulillah. Kan, tercapai cita-cita tu, kemudian baru fokus nak jadi cikgu. Pasalnya jadi pensyarah, tapi malas nak sambung belajar rupanya. Kemudian umur dah lebih had dah pun. Alamak, kan? Okay, expired. Tak apalah, cikgu. Okay. Dah expired, dah tak boleh. Eh, ada masa lagi tu. Tak ada masalah. Cikgu Fairuzah. Yeah. Ada yang tanya tu, saya rasa Cikgu Fairuzah ada pengalaman kot. Yang sebelum jadi cikgu ada tak pengalaman lain sebelum kita sebelum jadi cikgu. Okay, saya antara salah seorang lah yang berkejaya lain selain daripada cikgu. Ha, tapi kita simpan dulu Cikgu Murni. Kerana itu. Apa? Kerana untuk minggu depan, siapa yang nak jadi cikgu, siapa yang nak jadi pendidik, nak jadi pensyarah, ikuti segmen kami pada minggu hadapan Wara Kerja ya. Khas macam mana nak jadi cikgu. Dan kita kalau ada rezeki kita tampilkan. Kita tampilkan penampilan khas cikgu yang hebat untuk kita tampilkan. Dan rahsia dalam bukanlah dalam konti ni tak hebat, dalam konti ni hebat juga, tapi kita nak panggil kelainan sikit ada juga. Tapi kita tengok pada apa yang akan berlaku. Jadi stay tune, teruskan setkan reminder anda untuk kami minggu hadapan. Kupasan kita khas kepada siapa yang berminat nak jadi cikgu. Alright Ustazah. Okay, terima kasih Cikgu Fairuzah. Ada dekat situ dia kata saya pun nak teringin belajar kat luar negara. Dia kata okay, nanti mungkin kita boleh ikuti juga berikan laluan. Betul tak cikgu? Betul. Kan kita simpan. Masya-Allah bestnya. Kan okey so Ustazah harap anak-anak dapat manfaat hari ini. Masya-Allah banyak manfaat, betul tak? Dari slot pertama, kedua, ketiga perkongsian kami. Okey, Ustazah juga minta pada Cikgu Murni untuk sharekan. Mungkin Cikgu Murni dah sharekan link untuk katalog, link untuk kita kreditkan kita punya kod. Kod yang terakhir ialah nombor tiga. Okey, alhamdulillah. Hari ini kita telah pun sampai pada objektif yang pertama, segmen yang pertama, Wara Kerjaya yang pertama bersama dengan kami semua. InsyaAllah, jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih ketua segmen kita Cikgu Fairuzah, penolong Cikgu Murni, Cikgu Mariana yang jauh daripada ranau untuk bersama dengan kita. Okey, Cikgu Zihan, terima kasih Cikgu Zihan. Alhamdulillah, segala yang baik datang daripada Allah. Salah silap Ustazah dan juga cikgu-cikgu, minta maaf zahir dan batin. Segalanya adalah untuk anda. Dari mana, di mana, hashtag bermula percuma, selamanya percuma, www.academyyoutuber.com. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Terima kasih kerana menonton Wara Kerjaya. Like, share dan subscribe channel kami sebagai tanda sokongan anda kepada kami.
Wara Kerjaya seterusnya. Nantikan setiap Rabu jam 5 petang. Terima kasih. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.